kita dari Superbook punya challenge. Challenge-nya apa? Nah, kira-kira mau pilih yang mana dulu nih? Yang gede atau yang kecil? Paling gede. Paling gede. Oke, buka. Ya, buka. Mau ngapain sih? Nah. Kalau ini berarti Kak Andi sama Alda. Alda, berarti okay, ini. Jadi kakak-kakak, kita akan men-challenge keluarganya Kak Andi Oatmeal untuk membuat hiasan Natal. Oke. Okay. Ayo, cepetan. Pelan-pelan. Tolong sih. Cari ujungnya. Nah, terus agak panjang dikit. Oh, udah. Pegang ujungnya. Wah, seru banget kayaknya. Ya. Oke. Okay. Nah. Ini kayaknya challenge ini harus ada di rumah kakak-kakak sekalian ya. Dicoba. Oh iya, betul. Ya. Iya, harus jadi dicoba. Jadi menyenangkan ini. Ini menyenangkan. Oh, kalau kayak gini mah saya jagonya cuma gini-gini doang. Cuma gini-gini doang kok. Oke. Nah, boleh diputar, Kak. Diputarnya, ih, cakep. Yuk, kasih lihat. Sekarang ini... Sebentar, ya. Apa ya? Ini adalah hadiah dari tim Superbook. Wey! Oke. Kan dibuka. Wow, itu keren kan tuh. Hebat. Kehadiran Superbook di Natal ini memberikan warna yang berbeda, memberikan keceriaan yang berbeda, dan pengalaman merayakan Natal yang berbeda. Jadi terima kasih juga untuk tim Superbook yang sudah berkenan hadir. Kejutan yang luar biasa di tahun ini. Dan kiranya Superbook juga semakin berhasil. Dan semakin banyak keluarga yang lainnya mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa dari apa yang Superbook tayangkan. Terima kasih banyak, Kak Andi. Untuk kakak-kakak yang menonton, semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi buat kakak-kakak dalam mempersiapkan Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye!